mempunyai bukti kalau cinta itu sudah mempunyai cita-cita yang sudah terlaksana. Dan kita akan melihat cocokologi berikut ini. Sebelum menonton video ini, pastikan Anda tidak tersembar petir. Karena fakta berikut ini akan membuat Anda nyengir. Semua orang pasti kenal dengan cinta Laura. Ya, cinta Laura yang terkenal dengan ojek dan becek. Oh my god, such an old video. Tapi kita tidak akan membahas cinta Laura, ojek dan becek, karena itu sudah solasial. Kita akan membuktikan kalau cinta Laura adalah saudara kembar Ariana Grande. Wow. Tapi sepertinya fakta tersebut terlalu mudah. Baiklah, mari kita ganti teorinya. Cinta Laura adalah penemu granat. Boom. Maksud saya adalah wow. Mari kita lihat fakta berikut ini. Granat biasanya digunakan sebagai bahan peledak oleh tentara. Tentara suka menembak. Apakah cinta Laura suka menembak? Cinta Laura pernah merilis sebuah single dan video klip yang berjudul Shoot Me. Adegan cinta Laura sedang menembak. Siapa kan yang ditembak cinta Laura? Apakah Verrel Bramasta atau Hunter Tracy? Aku harap itu saya. Yes. Tapi itu tidak membuktikan kalau cinta Laura adalah penemu granat. Nama cinta Laura Kiel memiliki 15 huruf. 15. Apa yang istimewa dengan angka 15? Mari kita lihat. Granat mulai dikembangkan pada abad ke-15. Wow, 15. Granat disempurnakan oleh William Mills pada tahun 1915. Wow, 15. Diameter granat tangan biasanya tidak akan mencapai 15 cm. Wow, 15. Granat sering dipergunakan pasukan di darat. Pasukan di darat memiliki 14 huruf. 14 adalah angka sebelum 15. Wow, 15. Karena cinta Laura Kiel semuanya berhubungan dengan granat. Wow. Apakah ini sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Mari kita cari bukti lebih jauh lagi. Granat yang terkenal adalah granat nanas. Mari kita lihat foto granat nanas. Mirip apakah granat nanas itu? Ya. Granat nanas mirip dengan granat nanas itu sendiri. Granat nanas tidak mirip dengan pisang. Granat nanas tentu mirip dengan buah nanas. Apakah kalian menyadarinya? Buah nanas adalah rumah SpongeBob. SpongeBob berkarakter suka menyenangkan hati. Cinta Laura berzodiak Leo, dan Leo berkarakter senang menyenangkan hati. Apakah itu kebetulan lagi? Aku rasa tidak. Mari kita lihat fakta bahwa cinta Laura adalah penemu granat. Penemu biasanya adalah seorang ilmuwan. Ilmuwan sama dengan orang pintar. Cinta Laura lulus kuliah dengan predikat cum laude. Cum laude sama dengan orang pintar. Cinta Laura adalah orang pintar. Kalau kamu pintar, Neng apa yang bisa bikin galau? Apakah kamu menyerah? Ya. Neng yang bisa bikin galau adalah Neng Stasiun Balapan. Stasiun Balapan dinyanyikan oleh Didi Kempot. Didi Kempot mirip dengan Bruno Mars. Bruno Mars adalah lagu dunia. Granat for you. Apakah Bruno menangkap granat hasil lemparan cinta Laura? Bisa jadi. Tapi kita mesti mencari fakta yang lainnya. Mari kita lihat video klip Guardian Angel. Akhirnya aku temukan You're My Guardian Angel. Apakah Guardian Angel itu? Mari kita lihat. Guardian Angel memiliki 13 huruf. 13 mirip dengan huruf B. B, 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 B. Wow, apakah terdengar seperti suara sesuatu? Ya. Itu mirip dengan suara kambing. Kambing suka dibikin sate. Ya, sate kambing. Mari kita lihat foto ini. Ya. Itu adalah foto sate Pak Jamal di Jalan Sarina. Jamal memiliki 5 huruf. Pak Jamal berumur kepala 6. Jamal Sate memiliki 9 huruf. Mari kita lihat angka-angka tersebut. 5, 6, 9.
Apakah ada yang istimewa dengan angka tersebut? Ya, ya, ya. 569 adalah kode grana. Guardian Angel sama dengan 569. 569 sama dengan grana. Akhirnya kutemukan Your My Guardian Angel, artinya akhirnya kutemukan 569. Sama dengan akhirnya aku menemukan grana. Bukti, cinta Laura adalah penemu grana. Cinta, what do you think? That was really good. I really enjoyed that. You enjoyed? Yes. Oh, nice to meet you. Pak, yeah. Menurut Pak Dwi ini, yes. Bagaimana dengan fakta cinta penemu granat yang bersangkutan? Kalau menurut saya maksa banget ini, sampai-sampai ke stasiun balapan ya. Iya, terus nyampe ke tukang sate. Setuju saya. Setuju. Bahwa cinta Laura itu penemu granat. Wow, wow, wow. Karena dia lama di luar negeri kan. Oh, lama di luar negeri. Dia menemukannya di sana, di pasar. Oh, di pasar. Bapak tahu di Amerika ada pasar ya? Ada. Wow. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Yeah. Pak Dwi ternyata dekat dengan cinta Laura. Cie. Yeah.